Guys, assalamualaikum, selamat petang. Sebab sekarang ni anda sedang menonton Borak Teh Si Peng secara langsung di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Yes. Pecah Taufik, kenyang gila ke? Kenyang gila masalah. Petang-petang kan selalu kita mengalami satu simptom. Betul. Simptom mengantuk kan? Betul. Takkanlah kau mengantuk sebelum aku terlebih minum kopi. Ya, aku bercakap kena orang si betul lah. Hari itu kita nak menghiburkan para penonton. Alright, okay guys. Macam biasa 45 minit, macam-macam benda yang kita akan kongsikan. Hari itu kita akan bersama dengan tetamu kita, seorang penggiat seni teater untuk pertubuhan teater Sangga Kreatif Kuching. Kita ada Encik Taridi Muhammad yang akan bercakap mengenai dengan gedung pertunjukan, iaitu teater lah. And then of course, ada benda-benda viral yang kita akan kongsikan, Mazila. And then juga, hari itu kita akan kongsikan kes harian COVID-19. Selanjutnya, baiklah untuk perkembangan kes COVID-19 di Sarawak. Semalam, Sarawak masih lagi menjadi yang tertinggi mencatatkan kes baru positif COVID-19 dengan bilangan kes sebanyak 2,358 kes. Di mana Kuching masih lagi menjadi daerah yang tertinggi merekodkan kes COVID-19 iaitu sebanyak 657, diikuti Sibu 225, Bintulu 183, Miri 181, dan Samarahan 134. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak iaitu sebanyak 204,170 kes. Duka cita dimaklumkan terdapat 16 kes kematian yang melibatkan warga emas, golongan-golongan yang berisiko tinggi. Dan berita baiknya, tiada kluster baru direkodkan dan terdapat dua kluster telah tamat iaitu kluster Paun Rimu Serian dan kluster Sungai Sangan Tatau. Ini menjadikan jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu sebanyak 115 kluster. Menurun, alhamdulillah. Dari semalam. Dan ada juga berita yang highlight yang marik Mazila Sigai. Sebab apa? Kan sepatutnya 1 Oktober tu pembukaan untuk sektor pelancongan di Genting Highland dan Pulau Tioman. Tetapi, kenyataan baru dikeluarkan yang marik, pelancongan tu terpaksa ditunda tarikhnya ke tarikh yang akan ditetapkan kelak. Sebab kes kita masih lagi. Kes mungkin kata orang tu kan gelembung perjalanan. Ujian untuk pelancongan tu. So instead of 1 Oktober ni akan ditunda ke tarikh lain atas sebab-sebab tertentulah. Dan ramai yang dah beli tiket and so on. Benar. Yalah. Ataupun boleh di... Mungkin boleh refund? Boleh refund mungkin. Okey. So, itu adalah berita terkini yang kita kongsikanlah kepada penonton kita. Dan of course, yes, kita nak mulakan dengan benda viral. Yang pertama, benda yang kita sempat petik daripada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, guys. Cerita pertama tu, seorang tuan kepada seekor kucing tu, dia kerap kali membuang angin. Membuang angin? Di depan muka busaknya, guys. So, kucingnya tu macam ni. Adakah yang memberi respon yang baik ataupun yang balas dendam? Kita tengok. Jom. Jom kita tengok. Yo, lipat pa. Sempat dia gimnastik. Gimnastik. Gimnastik lah. Apa rasyat dah? Pusat dah. Nah, orang tidur pa. Tapi ialah pusat. Very cute pun. Betul. Creature lah. Creature yang cute, yang comel, yang boleh membuat kita senyum, tertawa. Okey. Mun di Genting Highland, kita bercakap pasal Genting Highland lah. Nak naik ke atas, ke puncaknya, kita boleh menggunakan dua option. Kereta dan kabel car. Aku antara pengunjung yang pernah naik kabel car. Dan aku si suka sebenarnya. Tapi tapi bini aku dah jom naik, cuba. Aku naik yang siap nak lantainya berkaca, Azel.
Sebab aku nangis, gayat. Zel. Sebab kau gayat, kan? Oh, aku nang terlebih gayat. Bukan aku seorang. Ada orang lelaki tu, nya sama juga. Nya siap beliang bergegar nyawa, kata orang. Sun, oh, terdah. Jom kita tengok VT tu, guys. Jom kita tengok. Lelaki aku memang paniket. Sayang tu, tolonglah. Ni tak minta kalau jadi. Dah tengok masuk air ni, seminggu tadi. Duduk yang elok, sayang. Ya Lepas dia toku, tinggi dia toku. Harang telur. Sayang, duduk yang elok, sayang. Aduh, kamu ni. Bila aku dapat suami yang pernah beauty orang suka pulik dia. Tolonglah duduk, sayang. Apa berair dengan abang ni? Sayang, duduk elok-elok, sayang. Orang Biuli dia tahu pan menggelupa. Sayang, tolong duduk elok-elok, sayang. Benda nak jadi kau jadi betul tau. Kenapa, abang? Three guys. Bila pakcik rekebun ikut. Pakcik kebun. Dajidi paksik kebun. Ya! Kau tahu sini dia tak? Ha? Kau tahu sini, di sini lokasi tak? I'm not so sure. Langkawi. Langkawi. Dapat Langkawi. Malamlah, aku belum sempat pergi. Mempunyai kabel car yang agak tinggi sebenarnya. Kau naik lah. Genting Highland dah cukup lah. Macam not recommended lah untuk orang yang gayat-gayat ni. Best lah kau nak mencabar ketakutan kau. Macam aku nang, nang beliang lah, Zel. Takut tu. Tapi kau terpaksa pergi jugalah. Terpaksa lah. Kan? Nah. Mesti pergi umpuan lain. Ya? Jadi masalah lain lagi. Okay. Itu jangan cik pasal. Next, Mazela. Next. Macam kita tahu semua pekerjaan, dia ada risiko masing-masing. Yang ini terjadi kepada seorang abang ni yang merupakan tukang paip. Dia tengah repair-repair, so dia si sempat nak melarikan diri sampai tukang paip tu dia terpaksa menadah badannya apabila sisa paip yang tersumbatnya jatuh katnya. Jom kita mau tengok sadis tak? Sadis. Yo, malang, bau ke? Malang sih berbau, tapi tak memang malang berbau. Dah lah malang berbau lagi lah. Teruk lah. Sudah jatuh ditimpa tangga. Tangga kena gigit paku bertegar. Umpamanya. Okay, guys. Sekarang tu rasanya dunia tengah mengalami demam sotong game. Ataupun Squid Game. Betul. Kalau tengok dekat apa betul. Posting Facebook nak masih banyak yang macam tak boleh move on daripada laman streaming. Betul. Series Squid Game tu aku rasa memang tengah number one yang tengah pun mempengaruhi kebanyakan orang. Even aku pun memang tengah terpengaruh dengan drama Squid Game tu. Bukan sekat kita manusia aja, haiwan pun terpengaruh. Kucing. Pusat pun nanggar juga Squid Game, guys. Jom. Jom kita tengok. Be cute dah. Dahsyat dah. Pandainya, talent. Kau dah nangat Squid Game? Talented. Kau dah nangat Squid Game? Dah habis dah. Kau habiskan 2 hari untuk tengok. Sarawak. Rupa-rupanya kau tahu, Sarawak kan. Memang sebelum Squid Game terwujud dekat laman stream dekat internet tu, Sarawak memang antara negeri pengeluar Squid Game yang besar. Is it? Yes. Oh, aku beritahu. Tambelan bosan je, selalu laku lah. Contoh tutup. Okay guys, lepas tu kita akan bercerita mengenai dengan seekor kura-kura yang berkasih ataupun bersin, guys. Tapi kita nak berehat sekejap, kembali lepas tu borak teh si Peng. Talent Time arahan Yasmin Ahmad merupakan karya terakhir dalam hayatnya yang telah memenangi pelbagai anugerah. I'm sorry, I can't speak. Don't
Don't be sorry you can't speak. Next! Sebuah pertandingan pencarian bakat mempertemukan dua hati, Melur dan Mahesh, yang berlainan agama dan bangsa, menyebabkan hubungan mereka ditentang oleh ibu Mahesh sehari sebelum pertandingan. Adakah Melur cukup gagah untuk meneruskan persembahan ketika hatinya sengsara mengingatkan Mahesh? Your parents would have been very proud of you too. It must be magic. Segalanya akan terungkai di Talent Time Sabtu ini jam 9 malam hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Just one word. The patterns on batiks are usually inspired by nature and are beautifully drawn by experts. The title Adiguru or master is a title well earned and should be respected greatly, as it is not easy to gain knowledge, experience and techniques that can later be shared with generations to come. Join me, Arabird, as we learn more about the art of batik here on The Cloth Story. This NGO is actually funded to doing some green initiative. Like in Malaysia alone, is 15,000 tons of waste being produced. The role of the Black Sugar Supply is just like an eco-warrior. They actually can convert the food waste, solve the food waste issue. During MCO, we did encounter that some of the farmers, they have a problem in marketing their produce. We are helping them to buy their produce and we sell it to the other big company. Bersama kembali dalam Borak Tasty Peng bersama Zel dan Fir. Dan kepada yang terlepas episod hari ini, macam biasa anda bolehlah menonton semula episod hari ini di YouTube dan jangan lupa untuk like, share and subscribe. Tadi kita dah share sedikit pasal berita viral. Dan sekarang kita sambung lagi berita viral seterusnya. Yang tadi Fir dah tease pasal kura-kura bersin. Kini tu kita mahu tahu macam ni kah kura-kura yang rupanya waktunya bersin. Oi, benar ke? Boleh tengok kah? Si benar lah. Marilah kita tengok. We in the federal government can become smarter and tougher. I think it's probably that's good for a city in the United States Attorney General to say, I'm giving an order today to the bunyi busak ya. Benar ke ya? Pelik. Benar tu. Sahih si video kau tu. Sahihlah. Okay, sebab tuan empunya kura-kura yang rekod. Yang merakam momen-momen tu. Okey, sekarang tu aku kan dalam masih dalam fasa kata orang diet. Dalam benda-benda yang kita polah tu, kan minggu pertama memang all out lah. Mencabarlah. Makan timun aja pun aku sanggup. Okay. Tapi dah masuk minggu kedua kan macam mental kau dah kacau. Kau akan kembali suka nak makan makanan lama, makan asal. Macam ni juga kita bersukan, especially hiking tu kau. Ada seorang wanita tu, masa nak hike ya, memang macam semangat gila lah. Lepak kawan, sup. Tapi bila dah kepak, yang pun antisocial lah, lain macam lah. Tengok, kita tonton beauty tu guys. Aku ada tu member macam tu. Bukannya seorang je. Aku rasa kat kita yang jarang pergi hiking tu. Benda tak macam ada lah. Tapi member aku tu masalahnya bukan hiking, main basikal. Masa dalam group WhatsApp malam sebelum ngayuh, bukan main. Macam-macam lah, kecoh lah. Pagi kecoh, tengah hari kecoh. Dah sampai dalam 20 km nak pulang ke Grab. Biasalah mulut berkata-kata. Aduh, lelah aku bertundak basikal je. Macam-macam lah, kata orang excitement lah, best sebenarnya. Okay. Di Filipina, jenis tu, nak mulah konten tu memang antara benda yang tengah top lah. Betul. Sebab TikTok, dekat singgung Instagram dekat sini memang tengah meletop. Okay, so jenis tu, seawal usia yang kecil-kecil pun dah boleh diasah untuk mulah konten lah. Macam cerita kat adik kita tu, ataupun kanak-kanak dekat Filipina tu, kita nanggah. Konten video dia untuk dimuat naik dalam social media. Jom. Ini tu.
Alisian anot, anot alisian anot. Oh, weh. Tok talent kan main-main. Anak, anak apa? Anak buah Inul Daratista. Ya? Aku belum tentu boleh pola saya. Betul. Tok sini yang follow maknya. Lentit lah badannya. Teringat tu cerita Sutun. Oh, ya, cerita Sutun. Okey. Tentang tadi kita topik Squid Game. Last story, Mazalah. Last story, perempuan. Betul sih bagi bagi tahu kau pengalaman kau lah selama kau dah berkawan dengan perempuan. Dan kau pun dah berbini nak. Perempuan pantang dengar pasal makan. Soalan kau tu macam aku tu playboy macam sepanjang kau tu berkawan dengan perempuan. Okey, perempuan tu terang lah, to be honest lah. Iboh pada orang lain lah. Kau lah yang sebelah aku antara wanita yang... Mazilah tak depan TV kacak guys. Tapi belakang TV... Nya memang manusia juga bah. Nya manusia biasa. Apa maksud kau tu? Tetap juga macam oh, makan bagian arak, minum air manis-manis suka-suka juga. Kau dah jadi semia dengan aku. Makanan untuk membuat kita gembira, Bafi. Dalam handbagnya, oh, macam-macam bekal, kopok, tok kopok ya. Wanita lumrah. Memang bila makan, memang antara sebenarnya yang nombor one. Tapi bila naik badan, number ten. Okay, so. Jom lagi kita tengok VT. Tengok VT tu, guys. Burger Dilas ada bang? Ada, berapa? Satu bang. Ada lagi? Udah itu aja. Bang, satu lagi rupanya bang. Sorry, Burger Dilasnya satu lagi. Dua jadinya? Iya, iya. Ayo katanya tidur. Iya bang. Tengah tidur, hanya empat bangun. Tengah pasangan yang order makan. Okay guys, complete dah cerita viral yang kita nak kongsikan. Lepas tu, sekembalinya kita daripada rehat, kita nak bersama dengan salah seorang orang kuat untuk pertubuhan teater Sangga Kreatif Kuching, Taridi Muhammad. Okay, untuk cerita mengenai dengan seni teater dan gedung pertunjukan. Okay, lepas tu kita akan kembali guys. Kekal di Borak, TSC Peng. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikan Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Kami nak mau cari wantan yang halal. Ya, paling susah kami mau cari sebenarnya. Selain wantan, kami ada jual siumai, kami ada jual dumpling. Di sini kita akan ke Bau Sarawak, jauh sikit daripada Kuching tu, untuk mengalami suasana duduk di rumah panjang. Dengan cerita si Elias sebenarnya, dari kecil dan yang mula minat mualah seni tembika. Dan yang mula seni tembika ya, sejak umurnya 6 tahun. Dalam rancangan Keringat Usahawan. Mengira macam mengira hari bila lagi biar tu nak SPM sebab tak sabar-sabar nak habis beli kuih je pun pagi-pagi saya tak ada duit dengan mak pergi pasar-pasar setutong beli kuih dan kita mau kuih ya mak cakap macam macam budak kecil kita buat macam gitu kan tetapi ada masanya kita ini diuji jangan lupa saksikan kami Cikgu Azila di Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Hai semua, jangan lupa saksikan Inspirasi TVS segmen berita yang mengetengahkan laporan berkaitan rakyat, hiburan serta topik trending. Inspirasi TVS dan saya Melissa Francis. Saya Hairi Francis. Saya Dewi Liana Suriesta. Dan saya Tony Yusof. Saya Bob Yusof akan menemani anda. Dan saya Mahmud Ali Basha. Dan saya Nana Shimi. Dan saya Andu Indrawani. Saya Carol Libau. Alright guys.
guys, kembali dalam Borak Teh Si Peng. Masih lagi kita secara virtual. Perlu lagi kita bersama dengan tetamu, Mazila. Sebab apa kata orang, mun ikut-ikut hati memang dalam studio yang best sebenarnya. Tapi betul, itu adalah okay. SOP kita. Dan, yap, untuk hari itu, tetamu kita itu memang kata orang seorang karyawan, seorang seniman. Kita nak bercerita mengenai dengan teater. Sebab aku, Mazila, secara jujurnya, suka nanggar teater. Tapi masih belum dapat peluang dia untuk berlakon teater, Syekh. Fir, mesti kau rindu berlakon kan, Fir? Rindu juga lah. Okay, so, jom kita nak sama dengan pengerusi pertubuhan teater Sangga Kreatif, Taridi bin Muhammad. Selamat petang, Taridi. Selamat petang, Fendi. Hai. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita buat apa khabar? Alhamdulillah, di sini. Okay, so, yalah, berpeluang untuk bercakap dengan pengerusi teater Sangga Kreatif tu memang kami orang di bawah Si Peng berbesar hati lah. Kerana kita sudi meluangkan masa teater, okay? Teater, semua orang suka dengan teater. Betul. Mun ditanya lah. Sebab teater tu dengan panggung wayang bagi kami lah dua benda yang nya sama tetapi feel-nya berbeza. Betul tu feel. Okay. So, sebelum kita ke benda lebih lanjut lah, mau tanya, teater Sangga Kreatif tu, adakah nya memang originally from Sarawak, from Kuching, ataupun nya memang kata orang kan ada kedai jenis tu franchise brand lah. So kita mau tahu lah dengan lebih lanjut, mungkin ni lah penonton kita mau lebih tahu detail lagi ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Kreatif, pertubuhan teater Sanggar Kreatif Kuching, memang totally memang daripada lokal, daripada Kuching Sarawak. Memang daripada Kuching Sarawak. Sanggar Kreatif ni. Sisi ada daripada luar lah. Dia ada ahli-ahlinya semua. Kebanyakannya memang daripada Kuching Sarawak, daripada Sarawak lah. Majoriti daripada Kuching. So dia ada berapa lama dah ditubuhkan? Okey, sebenarnya pertubuhan teater Sanggar Kreatif ditubuhkan ataupun berdaftar dengan pertubuhan, pendaftaran pertubuhan pada berapa bulan lah, sekejap, 6 Disember 2013. Itu secara rasminya lah, kita daftar dengan pertubuhan. Tapi kewujudan Sanggar Kreatif ini, nama Sanggar Kreatif ni memang dah lama wujud. Kita dah gunakan lama sejak tahun kita bertemu dengan ahli-ahli ni, ada beberapa orang ahli kita bertemu pada tahun 2005. Lagi lama 2005. Sanggar Kreatifnya 2005 dan kita terus masuk pertandingan festival. Oi. Festival teater, pada waktu itu digelar manifestasi teater negeri Sarawak kan? Macam itu yang saya ingat, pada 2005, dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita masuk dan kita menjadi juara pada tahun itu. Wah, tadi ada ucapkan. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Okey, sekejap Mazila. Aku masuk dulu. Okey, bang. Okey, boleh. Semasa penubuhan Sanggar Kreatif, okay, adakah sewaktu awal-awal dulu, memang kita ada dengan pengawalan kita, nak? Okey. Untuk menubuhkannya. Tapi bila yang di-open to all, sakit sih nak cari ahli sebenarnya. Especially dalam dunia teater. Ahlinya memang, macam mana saya nak beritahu, dia macam ni. Okey. Pada 2005, kita berjumpa dengan geng-geng teater ni. Memang sebelum itu, memang dia orang, macam saya sendiri, saya sebelum tu memang dah ada kumpulan yang lain, tapi sudah dibubarkan. Ada setengah yang lain, memang ada kumpulan lain, memang sudah dibubarkan. Jadi, kita berjumpa. Mungkin hasrat yang sama, nak menyertai pertandingan teater ni.
Nanti kita berjumpa dan kita borne online dan form satu kumpulan dengan menggunakan mengangkat nama Sanggar Spesif ini. Itu beberapa orang pelakon kemudian kita cari dengan bahagian teknik technician, technical dan sebagainya lah, kru kita combine sekali. Itu yang yang pertama sekali kewujudan Sanggar Kreatif pada tahun 2005 itulah. I see. Sebab so kini itu kita So kini itu kita orang dah ada berapa orang ahli dah daripada tahun 2005 ya. Okay, setakat tu sin 2000 sampai 2 sekarang lah ada nasib baik baru kamu lah Jesse baru kamu lah baju korporat ni jadi tahulah berapa orang dia yang confirm nama lah sebab kita buat untuk ini kebajikan lah untuk kebajikan ahli kan jadi sebanyak seramai 33 orang. Oh, ramai. Wow. Ramai. 33 orang. Kita buat okay, untuk baju ni kebajikan kan. Kita buat keseluruhan untuk semua ahli. Bukan hanya untuk AJK tertinggi tak, tapi kita buat untuk semua ahli. Contohnya macam boleh jadikan sebagai pasukan bola sepak dah boleh dibagikan tiga buah pasukan lah. 30 orang. Betul. Untuk kata orang ialah dalam keadaan pandemik COVID-19 tu mungkin acara-acara untuk menengahkan teater, pementasan teater mungkin kurang sebenarnya. Macam benda Sanggar Kreatif ini pun sepanjang pandemik tu apa inisiatif lain untuk kita mengekalkan grup kita supaya masih aktif, supaya teater tu masih relevan sebenarnya. Okey. Waktu pandemik pada hujung tahun 2020 last year lah kita ada buat bengkel Sanggar Kreatif buat bengkel kerjasama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak kita buat bengkel bengkel pemantapan bakat lakon. Bakat lakon. Kita buat bengkel di Dewan Bahasa lah pada bulan 12, 18 18 hingga 20 Disember tahun 2020. Waktu pandemik itulah. Waktu pandemik. Sebenarnya pada tahun 2020 ni memang banyak waktu tu kita memang banyak perancangan nak buat. Tapi tiba-tiba itulah kita kena reda juga lah kan tiba-tiba COVID-19 jadi melanda ahli banyak yang tertangguh. Kita perancangan kita memang banyak ada nak buat kerjasama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak nak buat teater keliling workshop teater keliling perancangan memang ada dah ada semua itulah tapi apabila berlakunya pandemik ni semua benda-benda yang itu hilanglah tak ada lah kan 2020 memang waktu tu kes memang terlalu tinggi memang tinggilah waktu tu pun masih jual lagi cepat yang kita buat itu bengkel aja bengkel sekarang tu kita nak berehat sekejap tapi kembalinya daripada kita berehat pula kami nak bertanya dengan soalan susah ataupun macam ni persiapan sesebuah grup teater tu menjelang sembahan. Kita kembali bersama dengan Abang Tani di Kekal Di Borak Teh Sipeng. Okey. Demak Laut. Asalnya merangkumi dua buah kampung, Kampung Muara Tebas dan Kampung Jernang. Kini, Demak Laut berkembang pesat dengan pelbagai perusahaan ringan dan sederhana. Kawasan ini memiliki lebih 50,000 orang penduduk. 90% daripada penduduknya merupakan orang Melayu dan Melanau. Walaupun daerah ini terkenal dengan Taman Negara Bakor yang merupakan taman negara tertua di Sarawak, sekelilingnya turut dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur yang terancang seperti
jalan raya, sekolah, klinik serta bekalan air dan elektrik. Pada tahun 2020, RM5 juta telah dibelanjakan untuk membina jalan baharu di Kampung Bako. Tidak dilupakan, sebuah pusat konvensyen bertaraf antarabangsa, Borneo Convention Center Kuching atau BCCK juga telah didirikan di kawasan ini. Pada kepercayaan saya, selagi kita tidak putus asa, kita akan berjaya satu hari nanti. Perjalanan mesti diteruskan. Mata tetap pandang ke hadapan, matahari tetap terbit dan terbenam. Walau apa jua yang berlaku, saya berharap Sarawak boleh melahirkan lebih banyak atlet yang bertaraf dunia. Agi hidup, agi ngelaban. Hai, jangan lupa saksikan Di Balik Tabir Getaran Jiwa yang bakal menemui anda 30 September ini setiap hari Khamis jam 5.45 petang, di mana saya, Fatah Bolhanuddin, akan menceritakan kepada anda pelbagai kisah yang menarik mengenai peserta kita dan yang paling penting, elemen surprise kita. Hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV, drama mengimbau kenangan Getaran Jiwa. Alright guys, kembali dalam Borak Teh Si Peng. Yap, masih lagi kita bersama dengan pengerusi pertubuhan kereta Sangga Kreatif Kuching, Karidi bin Muhammad. So, tok atau orang kuat tok. Kita pun berlakon teater si bang. Ya? Kita pun berlakon teater si. Kami lebih kepada berlakon lah. Ada ubah tu. Lah. Macam dunia bola sepak, ada orang jenis yang more tu coaching, player kan. Sama juga nyapu konsep. Okey, sebagai pelakon, kita ambil rasa untuk menyertai apa-apa pementasan memang dah biasa. Untuk pertandingan pun kita dah biasa. Silut kata orang, memang dah biasa. Tapi okey, teater tu, mungkin Mazela kan ialah dalam bidang lakonan toknya si bapa gila. Ambil mewakilkan Mazela bapa. Macam boleh persiapan lah untuk sesebuah grup teater tok sebelum menjelang pementasan. Berapa lama sebenarnya masa diambil? Okey. Untuk satu-satu persembahan, untuk satu-satu penunjukan teater sama ada persembahan, sama ada pertandingan, sekurang-kurangnya lah untuk kita berlatih teater ni, sekurang-kurang kalau nak mantap lah, mantap kata orang, jari-jari pun dalam masa 3 bulan. Ush. Memang kata orang sebulan dapat, memang dapat, tapi kata orang lebih lama lebih bagus. Ya, betul. Lebih lama lebih bagus. Pernah untuk kita mendalami watak. Yes. Untuk kita sebab berlatih teater ni, kita sentiasa mencari, mencuba, mencari. Okey, malam tu kita cuba watak tu macam ni, kita nak ngembak. Malam cuba dalam minggu depan kita cuba. Jadi kita cari, kita sentiasa mencari. Nyanyi yang lebih kata orang sesuai, berdasarkan kepada arahan, pengarah pada waktu itu. Pengarah akan beri guide. Okey, arahan yang macam ni, watak dia macam ni, kita cuba. Kita sentiasa mencuba. Sebab itulah berlatih teaternya semakin lama semakin bagus. Dia makin makin compact dia. Makin Makin Sebab iyalah betul, nak berlakon ni bukan kita seorang, banyak yang berlakon dengan kita. Betul tu Fik. Lagi. Betul. Kita nak mencari keserasian lagi. Kan, keserasian dengan rakan lakon kan. Betul. Contohnya kalau berlakon dengan Mazila, betul kita mau cari keserasian, nak chemistry tu yang betul. Kita nak bentuk chemistry tu, cari chemistry sikit hal bang. Cari, semoga perasaan jatuh hati ada pun sikit. Cinta lokasi. Cinta lokasi. Ya, banyak rintangan berlakon dengan Mazila Sigai tu. Oh, IP. Banyak godaan, banyak cubaan. Siapa lah dia ada professionalism kan dekat tempat kerja. Kami memang. Kami profesional, mudah-mudah terplay out jugaklah mun disuruh tak berlakon dengan Mazela.
Tapi sikit lah benda yang insyaAllah sikit lah kan. Yalah, betul. Kalau kita, betul. Itulah. Kita nawai itu kena betul bang. Betul, nawai itu. Kita sebenarnya nak mencari keserasian saja. Memang keserasian. Betul. Jangan cari keserasian lepas habis training lepak kedai kopi je lah hari-hari. Tapi dia dah terpesong dah nawai itu. Tapi ya, itu salah satu faktornya. Selain daripada selain daripada di lokasi, di tempat berlatih, mungkin di luar kita boleh serasi dengan kumpulan lah, ataupun berapa orang, dua, tiga orang untuk menserasi. Kita cari keserasian. Dia ada keserasian. Mereka berdoa yang... sejak Ha? Dia tu pulang kepada individu lah kan. Dia kan tak sini bang. Satu pulang pada bini kami. Mun bini lepas, bolehlah. Mun bini si lepas. Nahas. Okay, so kita pun berdapat kan. Sekarang tu inisiatif untuk mengekalkan industri teater sebagai gendong penunjukan. Apa pendapat kita dengan statement tu? Tentang inisiatif kan? Okay. Kini tu yang kita tahu memang banyak inisiatif yang telah diadakan, dipuntukkan oleh kerajaan sama ada kerajaan negeri ataupun persekutuan kan. Tapi kalau boleh lah, ini pendapat saya lah, pendapat pribadi, kalau boleh tingkatkan lagi lah, tambahkan lagi peruntukan-peruntukan ni kan. Okey, dari segi peruntukan. Betul, dari segi peruntukan. Kedua, mungkin boleh juga kita setakat ini belum, saya tahulah yang saya dengar ataupun saya sih pernah dengar kata setakat ini belum ada lagi kalau dalam industri kreatif ni dalam dari segi persembahan belum ada dia kita dengar ada grant. Contoh kan kalau dalam bisnes memang banyak kerajaan yang menyediakan grant untuk perniagaan dan sebagainya, tapi kalau untuk industri kreatif ni belum ada yang saya dengar lah. Saya tahulah mungkin ada yang lain. Itu yang saya dengar. Mungkin boleh dikemukakan, dicadangkan geran. Mungkin geran itu kita buat dalam bentuk skala persembahan. Skala persembahan. Okey, kalau persembahan itu besar, peruntukannya lebih lah. Contohnya kalau kita buat fully teater musical, fully. Ada musical, ada semua memang perlu ya. So peruntukannya, grantnya mungkin besar lah, mungkin dapat 500 ke berapakah, 500 ribu patah kat demi contoh lah kan, itu sebagai contoh. Mungkin okey, kalau skala yang kecil semi apa nama, teater musical kah ataupun just teater biasa kah, skalanya mungkin grantnya kecil lagi lah. Itu cadangan lah, itu pandangan saya lah. Itu akan lebih lagi untuk mungkin akan lebih lagi membuat NGO atau persatuan-persatuan atau individu yang lain untuk lebih untuk semangat lagi untuk membuat persembahan. Memang sekarang ini memang masih ada. Memang ada. Betul. Siapa-siapa yang nak buat memang ada. Memang contohnya kerajaan negeri memang boleh akan membantu kalau kita bawa kertas proposal cadangan untuk ni, memang insya-Allah dia orang akan membantu. Tapi kami bagi kami bang Selawak patut ada sigit macam gedak istana budaya at least Ya, itu best, best. Tapi yang kami dengar memang ada akan ada lah yang akan diwujudkan, tapi belum dibuat. Belum sahih lah. Belum sahih. Yang kami dengar lah, mungkin kami dengar dun lama yang nak dipolah hasil ni. Di kawasan dun lama. Ya, best lah. Iyalah. Kami orang ialah kita orang macam orang teater, orang seni ni memang kalau benda tu dah ada, memang cantik lah. Sekarang betul. Contohnya sekarang kita lebih kepada Dewan Bahasa kan. Dewan, apa-apa teater semua kepada kita buat persembahan di Dewan Bahasa. Kebanyakan memang di Dewan Bahasa. Betul. Tapi kalau perancangan kerajaan negeri nak mengubah suai dun lama kepada Performing Arts Center kan, untuk pusat ini kan. Oh, itu memang bagus lagi lah. Betul. Kacak lagi, betul. So, rancak kita pun perbualan tu, tapi ikut kan nak juga kata orang sambung lagi. Tapi it's okay bang, sebab apa, masa mencuburi kita. Yalah, betul. Menucap terima kasih bang kepada kita
Iaitu pengurusi pertubuhan teater Sanggar Kreatif Kuching, Cik Taridi bin Muhammad, kerana sudi meluangkan masa bersama kita. Kami dua Mazila dan tim Borat Sipeng nak wish you all the best bang kepada tim Sanggar Kreatif. Semoga terus sukses. Okey. Terima kasih. Alright, okay. So guys, so terima kasih. Biasa dalam Borat Sipeng. InsyaAllah kita jumpa lagi. Boleh bang, di, boleh. Di pentas, boleh, di pentas yang sama kah? Dengan Fia Pendi kah? Dengan Mazila kan? Betul, boleh. Amin nak berlakon sama kita. Okey, okey, boleh. Boleh, boleh, boleh. Masuk lagi dalam Borat Sipeng. Stay safe. Jaga sopi guys. Assalamualaikum, bye-bye. Okey, waalaikumsalam. Assalamualaikum, bye. Hatinya.